Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mera Asmawani dalam acara balap gokar bersama Besti Time. Oke guys, sekarang kita sedang persiapan. Para peserta perlombaan sedang memasuki arena balap dan sedang menuju mobil gokarnya masing-masing. Dimana peserta pertama ada Valentina Rosa dengan nomor urut 08. Oke teman-teman, mari kita mulai. Bersedia, siap, mulai. Oke guys, permulaan yang bagus untuk peserta 08 diiringi dengan peserta selanjutnya. Mulai, hore. Dan ternyata ada dua peserta yang agak lambat guys, dengan nomor urut 99. Dan ternyata masih ada satu lagi di belakang. Ayo, siapakah itu? Pendatang baru, pembalap baru ya guys, datang dari Indonesia. Inilah dia, nomor urut 77. Hore! Kasih yo. Ya guys ya, bagaimana mereka dengan kecepatan yang paling tinggi? Ayo 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 ayo, siapakah yang akan menang menurut Anda? Silakan komen di bawah. Dan ternyata oh tidak, ternyata pembalap baru menabrak para senior. Oke guys, mari kita lanjut. Oke guys, sepertinya balapan kali ini akan dimenangkan oleh adiknya sepupunya Valentina Rosa atau Valentina Rossi atau Valentina Eka. Dan ternyata pendatang baru tadi masih tetap berada di belakang. Ayo semangat para pendatang baru, pembalap baru ya guys ya. Waduh, ternyata pendatang baru ini harus benar-benar sering belajar lagi ya. Untuk balapan pertamanya kali ini, beliau akan kalah dan harus tetap bersemangat belajar lagi ya. Oh no, tidak. Ternyata temannya si pembalap pendatang baru ini menabrak benteng-benteng pertahanan guys, dan dibantu oleh para penyelenggara acara ya guys. Dan ternyata peserta pemenang pertama adalah nomor urut 97 guys, senior kita. Dan ternyata bukan Valentina Eka tadi ya guys ya. Dan pada akhirnya pendatang baru, dua peserta itu kalah ya guys. Mereka masih di arena balapan menyelesaikan pertandingan. Ayo mari kita tunggu guys. Dan ini dia. Gak usah berhenti Mer. Lah nabrak mulu dengan Mia. Lanjut terus. Kata Mia nabrak mulu. Nabuk keras ininya. Iya keras.